Sebentar kak. Bang. Bang, sebentar bang. 5 menit bang. Kak. 3 menit kak. Iya ini pak, sudah pak. Ini pak, sudah ini. Bang, izin bang, wawancara bang. Kangen nih sama Kak Cita. Eh, ini kok Kak Cita sebentar kak. Ini gak bisa. Harus sampai jika. Kak Cita. Iya. Sebentar kak. Kita harus 5 menit ya kak. 5 menit kak. 5 menit Kak Cita. Kak Cita apa kabar? Udah gak ketemu di offer lagi nih Kak Cita. Enggak ada apa kabar lagi ya kan. Masuk Kak. Di depan aja ya. Di depan. Di depan Pak, di sini. Ramai itu di depan sibuk ya. Oh, di depan. Iya, tapi mundur. Oke, masih. Masih di ini ya, Mas. Didi, sehat mas. Ya, depan ya, depan. Saya selaku perwakilan dari tim kuasa hukum dan juru bicara keluarga, kami menyampaikan terima kasih untuk perhatian media yang cukup luar biasa untuk Pak Mardika Soekarno dan Ibu Cita-Cita Tarahayu yang luar biasa. Ini kami harus mengapresiasi bahwa sampai hari ini media masih bekerja sama dengan baik, dan kami berharap pemberitaan-pemberitaannya juga bisa mengedukasi masyarakat dan bisa memberikan dampak-dampak positif untuk masyarakat begitu. Baik, agenda kami hari ini adalah dalam rangka melakukan silaturahmi begitu. Jadi dalam silaturahmi ini ada beberapa hal yang perlu kami diskusikan dengan pihak Polda Metro Jaya. Hanya kami tidak perlu membukanya secara rinci atau di sini begitu. Silaturahmi dalam hal apa gitu Pak? Ada permasalahan atau apa gitu? Oke, baik. Terkait dengan apakah ada persoalan untuk kita? Kita sebagai warga masyarakat Indonesia, tentu kita harus patuh dan taat terhadap hukum dan norma-norma yang ada. Sebagai warga negara, tentu kita tahu bahwa di sinilah kami mendapatkan perlindungan atau pelayanan secara hukum. Oleh karena itu kami perlu hadir di sini untuk melakukan silaturahmi, dan ada hal-hal yang memang perlu harus kita kawal, harus kita pastikan bahwa ada keadilan buat Bapak Mardika Soekarno dan khususnya untuk Ibu Cita-Cita Tarahayu sendiri. Begitu, soal kepastian hukum untuk klien kami. Keadilannya, maksudnya teh? Keadilannya mungkin dari yang begitu. Oke, baik. Sebenarnya ada satu persoalan yang sedang kami kawal bersama dan kami laporkan di Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan sebut saja oleh salah satu TV swasta, begitu, ya. Saya pikir cukup ya. Udah ya. Apa aja yang dikonsultasikan tadi Mbak Cita? Kami harus menghargai proses hukum yang berjalan dan kami menghormati kepolisian sendiri. Oleh karena itu kami membatasi diri untuk tidak bisa menjelaskan lebih detail atau rinci. Ya. Poinnya apa aja? Poinnya apa aja? Nanti kita tunggu ya. Kita tunggu. Mungkin kali ini sedikit. Poinnya apa aja? Kita gimana kak? Mungkin seperti apa? Mungkin gimana kak Cita dengan keluarga barunya?